Hai guys, hari ini saya mau bikin nasi goreng lagi ya. Ini nasi gorengnya bahannya ada bawang putih, bawang ungu, ada cabe, ada jahe, ada ini namanya di sini bilangnya tausi ya. Terus ada nasi juga. Ini semua bahan dikupas dulu, kemudian dicincang ya guys ya. So guys, untuk jahenya ini di cincang dulu. Sebenarnya dipotong kecil-kecil sih, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian bawang putihnya. Bawang ungunya juga. Untuk tausinya ini juga dicincang ya guys, agak lembut gitu. Dicincang, ini dicampur sama jahe, cincangan bawang putih sama bawang ungu. Dan untuk cabenya ini dipotong-potong saja biar cepat pakai gunting ya guys. Oke, semua bumbu sekarang udah dicincang kecil-kecil. Oke guys, sekarang kita panaskan wajannya. Kita tumis dulu bumbu-bumbunya yang sudah dicincang tadi. Agak banyak saja. Udah agak panas. Bisa dimasukkan semua bumbu. Untuk cabenya ini saya masukkan bersama-sama biar agak berasa pedas sekali. Sambil ditumis-tumis ya guys. Ini baunya harum sekali guys. Kita tunggu ini bumbunya sampai layu ya guys, sampai agak kuning-kuningan gitu. Ini sudah oke, ini bisa dimasukkan nasinya. Karena ini nasinya dari kulkas, jadi agak lengket ya guys, agak keras gitu. Campur-campur ini. Diaduk sampai bumbunya merata ya guys. Thank you.
diamkan sebentar dulu. Nasi goreng ini saya cuma kasih bumbu garam. Garam itu sedikit saja karena tausinya ini sudah berasa asin. Terus sama penyedap rasa. Penyedap rasa pun saya cuma kasih sedikit saja. Bisa juga ditambah sedikit gula ya guys, biar nggak terlalu pedas. Ini bagi yang tidak suka pedas, ini jangan dikasih cabe ya. Ini udah hampir selesai kan? Udah, sebenarnya ini udah oke. Bisa tekan-tekan dulu biar agak kering gitu. Nah ini guys, ini udah oke banget ini. Sekarang ditaruh di piring dulu. Ini ya guys, nasinya, nasi gorengnya, nasi goreng tausinya sudah jadi seperti ini. Mari kita makan dulu. Bye bye.